Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, terkhusus buat kalian yang belum subscribe channel ini, segeralah diklik tombol subscribe-nya sekaligus tombol lonceng di sebelah subscribe itu, biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang sedang viral di media sosial untuk saat ini dan seterusnya. Video kali ini kita akan bahas tentang sebuah kejadian yang pernah mengguncang jagat dunia internet atau jagat dunia maya, yang dimana video tersebut diberi judul Miss Pac-Man. Jadi ceritanya, kenapa gue bahas ini, karena beberapa waktu lalu atau baru-baru ini itu ada sebuah video ilustrasi yang viral banget di TikTok, telah mendapatkan beberapa juta views dan beberapa ratus ribu like, dimana di dalam komentar video itu berkaitan orang-orang tuh semuanya nyebut dengan kata-kata atau pencarian itu Miss Pac-Man gitu ya. Ada tuh viral pencariannya juga sama di dalam kolom komentarnya, Miss Pac-Man audio original, karena dalam videonya memperlihatkan ilustrasi sekaligus dibarengi dengan sound atau audio ataupun suara dari video asli ataupun kejadian nyatanya gitu ya. Itu sebuah kejadiannya memang benar-benar ngeri banget dan membuat shock para pengguna internet pada waktu itu gitu ya. Videonya itu diberi judul Miss Pac-Man. Video itu memperlihatkan seorang wanita yang diketahui ya, menurut informasi yang beredar, ini kalau namanya itu adalah Alejandro Aicho Chup gitu ya. Dan itu dia di oleh suaminya sendiri, yang dimana diketahui kalau nama dari suaminya adalah Mario Tut Ical gitu ya. Peristiwanya itu terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 dan terjadi di kawasan Alta Vera Pass, Guatemala. Di mana di video itu memperlihatkan wanita tersebut itu yang sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan, di mana itu dan kondisinya orangnya itu masih hidup. Ya, itu dari bagian depan, lebih tepatnya lagi atau spesifiknya itu dari bagian hidung ke masuk ke dalam gitu ya, dan benar-benar udah menganga gitu. Kenapa diberi judul Miss Pac-Man? Ya itu berkaitan juga dengan kejadian di dalamnya gitu ya, penampakan di dalamnya gitu. Dimana kalian kan tahu pasti ya, game Pac-Man itu game-game jadul gitu, itu kan ada tuh game Pac-Man itu kan bentukannya ya mirip-mirip kayak gitu gitu. Makanya diberi judul Pac-Man gitu ya, Miss Pac-Man gitu kan, perempuan Pac-Man atau gimana lah, kurang-kurang lebih kayak gitulah ya mungkin ya. Itu benar-benar mengguncang jagat dunia maya ya, gimana enggak gitu. Sebuah video yang sangat mengerikan itu divideokan sepanjang dia melakukan itu gitu kan. Dan kondisinya ya kayak Pac-Man, kalian bisa ngebayangin sendirilah ya betapa ngerinya gitu. Oke, jadi mungkin itu informasi yang gua tahu. Kalau kalian punya informasi tambahan, boleh banget tambahin di dalam kolom komentar video ini terkait dengan informasi tambahan apa yang kita bahas di video kali ini. Koreksi jika ada kata-kata gua yang mungkin salah dalam penyampaian gua di video kali ini. Jangan lupa like video ini and see you in the next video.